find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Boboto tumpah ke jalan usai Persib Bandung membantai Bali United 3-0 di leg kedua semifinal Championship Series BRI Liga 1. Maung Bandung pun mengunci satu tiket ke babak final usai mengandaskan perlawanan Serdadu Tridatu. Usai memenangkan laga, Boboto Persib Bandung langsung memenuhi jalanan kota Bandung. Flyover Mohtar Kusmat Maja atau flyover Pasupati menjadi tujuan mereka merayakan hasil kemenangan ini. Meskipun tidak menutup jalur flyover, kehadiran konvoy Boboto membuat arus lalu lintas menjadi tersendat. Boboto memfokuskan konvoy mulai dari kawasan Taman Sari menuju ke Jalan Pasir. Bahkan berdasarkan pantauan pada Sabtu malam tadi, saat menunggu lampu hijau menyala di perempatan Cihampelas, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Boboto menyalakan flare untuk merayakan kemenangan Persib Bandung. Ratusan supporter ini juga membawa bendera kebanggaan Maung Bandung saat melintas di flyover Mokhtar. Flare yang dinyalakan Boboto hanya bertahan sekitar 5 menit. Setelah flare itu padam, perjalanan konvoy Boboto dilanjutkan ke arah Pasteur. Sementara di lokasi, polisi juga sudah berjaga supaya lalu lintas tidak tersendat. Beberapa petugas bahkan memerintahkan Boboto supaya tidak menutup jalan dan melanjutkan perjalanan yang hendak mereka lakukan. Sebelumnya beberapa oknum Boboto juga kedapatan turun dan juga masuk ke dalam lapangan usai wasit menepuli tanda berakhirnya babak kedua. Usai Persib memastikan kemenangan atas Bali United, sejumlah oknum Boboto terekam kamera melakukan euforia di dalam lapangan. Seperti yang dilakukan oleh satu oknum Boboto ini, saat turun ke lapangan dengan niat ingin meminta jersey dari Ezra Walian. Ezra hanya menunjukkan gestur tangan di kepala, dengan isyarat menghimbau oknum Boboto itu, agar bisa berpikir jernih dengan tidak melakukan aksi nekat dengan turun ke dalam lapangan. Dengan adanya aksi dari beberapa oknum supporter ini, ada kemungkinan Persib Bandung akan terancam sanksi dari Komdis PSSI. Sebagaimana diketahui, Persib Bandung melaju ke final Championship Series BRI Liga 1 usai menaklukkan Bali United dengan skor meyakinkan 3-0. Kemenangan ini membuat Persib Bandung unggul agregat 4-1 dan melaju ke final. Bagi Persib Bandung, ini kali ketiga mereka melaju ke final kompetisi sepak bola tertinggi semenjak format Liga Indonesia bergulir dari tahun 1994-1995. Uniknya, dua laga final sebelumnya tim asal Kota Kembang itu tidak pernah kalah, alias meraih gelar juara di akhir musim. Dikutip dari laman RSSSL, Persib Bandung merasakan prestasi mentereng saat menjadi juara Liga Indonesia edisi pertama, yakni tahun 1994-1995. Dalam kompetisi itu, Persib Bandung yang dilatih Indra Tohir finish di posisi 4 besar bersama Pelita Jaya, Bandung Raya, dan Medan Jaya di babak reguler wilayah barat. Kemudian di babak 8 besar, Persib Bandung tergabung dengan Petrokimia Putra, Asyabab SGS, dan Medan Jaya. Dua nama pertama sukses merebut tiket ke semifinal. Lalu di babak semifinal, tim Pangeran Biru sukses mengalahkan Barito Putra 1-0 lewat gol mata wayang Keke Zakaria. Persib Bandung akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Petrokimia Putra 1-0 berkat gol Sutiono Lamso dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 30 Juli 1995. Prestasi serupa juga diraih Persib Bandung di kompetisi Liga Super Indonesia musim 2014 yang saat itu diracik oleh Jajang Nurjaman. Laga final yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang pada tanggal 7 November 2014 itu, Persib menang 5-3 lewat drama adu penalti melawan Persipura Jayapura. Musim ini Persib Bandung sudah menapaki langkah ke final dan tinggal menunggu pemenang antara Borneo FC kontra Madura United. Mampukah mengulang dua kesuksesan sebelumnya? Patut kita nantikan. Mantan pemain Real Madrid Michael Essien ikut mengomentari keberhasilan Persib Bandung melangkah ke babak final Liga 1 2023. Michael Essien merupakan pemain kelas dunia yang pernah membela Persib Bandung selama satu tahun pada Liga 1 tahun 2017. Terkait kemenangan Persib Bandung ini, Essien ikut senang dengan mengunggah sebuah gambar di Instagram story pribadinya. Saat ini pasukan Bojonghodak akan menunggu hasil pertandingan semifinal leg kedua Championship Series BRI Liga 1 antara Borneo FC kontra Madura United. Jiro Alves menjadi bintang kemenangan Persib Bandung dalam semifinal leg kedua babak Championship Series BRI Liga 1 2023. Winger asal Brazil tersebut mencetak gol pembuka melalui tandukan dari jarak dekat menyambut assist dari Nick Wibars. Berikutnya diikut berperan dalam lahirnya gol dari Febri Haryadi. Assist berupa sodoran dituntaskan dengan sepakan keras kaki kanan.
Persib pun sukses meraih kemenangan 3-0 dan melaju ke partai final pasca menyingkirkan Bali United. Meski bersinar di laga melawan Bali United di Sijalak Harupat pada Sabtu malam tadi, tetapi Ciro tidak mau besar kepala. Menurutnya kemenangan didapatkan berkat kerja keras dari semua pemain yang berada di dalam lapangan. Menurutnya bukan hal yang mudah untuk bisa mempecundangi Bali United. Karena sang lawan dihuni pemain-pemain yang berkualitas dan berpengalaman. Persib Bandung juga punya catatan tidak pernah menang selama 7 tahun terakhir melawan Serdadu Tridatu. Hasil ini menurutnya pantas untuk dirayakan karena merupakan kemenangan yang menyenangkan. Namun Ciro mengingatkan bahwa perjuangan musim ini belum selesai. Masih ada 2 pertandingan final yang akan dilakoni untuk keluar sebagai juara. Seperti diketahui, pada laga tadi malam Ciro Alaves membuka keran gol Persib Bandung melalui tandukannya pada menit ke-31. Kemudian Febri Haryadi pada menit ke-39 dan pemain pengganti Edo Febriansyah pada menit ke-70. Usai menjebol gawang Bali United, Ciro Alaves melakukan selebrasi ke arah bench lawan. Banyak yang bertanya-tanya apa maksud dari selebrasi Ciro Alaves tersebut. Usai pertandingan, Ciro Alves mengatakan selebrasinya tersebut ditujukan kepada istri dan juga anak perempuannya yang berada di tribun VIP Stadion Sijalak Harupat. Itu untuk istri dan anak perempuan saya. Mereka berada di tribun dan selebrasi ini untuk mereka. Jelas Ciro Alves. Lebih lanjut, penyerang asal Brazil ini tidak ada rencana untuk mengubah kembali warna rambutnya di final Championship Series dari Liga 1 nanti. Masih ingat insiden keributan sesama pemain Bali United antara Convalius versus Stefano Lillipali? Saat itu laga Bali United melawan PSM Makassar. Keduanya bahkan terlibat saling pukul di tengah-tengah pertandingan. Kini, insiden tersebut nyaris terulang. Kali ini sesama pemain Bali United antara Privat Mbarga dengan Elias Dola. Potongan video keributan 2 pemain Bali United ini terjadi saat melawan Persib Bandung pada Sabtu malam tadi. Dalam video yang viral itu terlihat Privat Mbarga menuding-nuding ke arah Elias Dola. Pemain Bali United yang lain bahkan sampai terlihat mendorong Privat Mbarga untuk menjauhkan diri dari Dola. Pemain yang lain juga terlihat saling melerai dan menenangkan keduanya. Insiden ini berlangsung di tengah laga antara Bali United kontra Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada Sabtu malam. Aksi keributan pemain satu klub ini langsung mengingatkan netizen dengan keributan Lillipali versus Convalius. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a